guys, welcome back to my YouTube channel dengan saya Veronica. Ya, jadi hari ini aku mau bikin video unboxing lagi itu Shopee. Seperti yang aku bilang kemarin, kan aku belanja lagi untuk benih bibit tanaman ya guys. Nah, check it out. Jadi aku beli itu di tropicalgarden.id. Dia tokonya di mana ini? Di Kediri. Dari Kediri ya guys. Nah, yang aku beli apa aja? Yang pertama itu adalah, jadi dia itu di diesel gini ya. Dia kayak aluminium foil gitu, ya. Yang pertama itu aku beli benih biji seledri tol utah batang besar. Kita cari dulu seledri mana ya. Seledri, nah ini dia guys. Tara, seledri, kebaca nggak nih? Pokoknya ini seledri, harganya Rp800. Ini diskon ya, dari harga 1000 jadi 800. Isi benihnya ada berapa ya, kita lihat. Kita lihat dulu ya guys. Ada 10 butir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10. Ini seledri. Jadi yang ini yang besar, maksudnya tuh batangnya jadi besar-besar banget. Kan waktu itu aku lihat videonya artis ya, siapa, Chelsea Olivia kan, dia bilang dia minum jus seledri itu yang batangnya besar-besar. Jadi bukan yang kecil-kecil katanya. Nah, terus aku jadi penasaran kan, jadi aku belilah ini. Oke, yang kedua. Kedua itu adalah benih bunga hollyhock summer carnival mix. Jadi carnival mana nih? Kita cari dulu nih. Mana ya? Ini dia. Carnival. Ini harganya 1.500 dan satu ya guys. Dia satu butir tuh. Ya, bibitnya itu gini. Nah, carnival hook tuh kayak gini nih. Jadi apa, jadi kayak gini nih. Kayak bunganya warna-warni aja gitu. Nah, terus ada benih Italian oregano. Ini harganya dari 1.500, diskon jadi 1.275. Ini nih, kecil banget ini, kayak bintik-bintik ini. Oregano. Dia isinya ada di 5. 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Isinya 5 butir. Ini ada ini yang 5, ini bukan nih. Oke, oregano-nya ada 5. Terus aku juga pesen bunga Easter Duchess Mix Color. Ini dia. Ini harganya 1.500, dia satu. Satu benihnya gitu doang. Dia itu bunganya kayak gini nih guys. Bentar ya guys, loading. Nah, kayak gini nih guys. Jadi cantik kan, kayak krisantemum gitu dia bunganya. Semoga sih tumbuh semua ini.
Terus benih biji lenca. Ya, kalian tahulah lenca ya. Kenapa aku beli si lenca ini? Ini lenca. Dia bibitnya kayak biji cabai gitu, kecil-kecil. Ini harganya 1000 jadi 800 rupiah. Isinya ada 4 butir. Guys, lenca. Oke. Selanjutnya itu bunga rosella. Kenapa aku beli bunga rosella? Karena aku suka rosella itu. Jadi dia tuh teh rosella kan agak asam-asam gimana gitu kan. Ini rosella dari harga 1.500 jadi 1.275 rupiah. Ini isinya ada 4. Kayak gini bentuknya. Jadi apa ya, dia itu kayak kacang-kacangan gitu. Tuh. Apa bentuknya ya? Rosella. Terus ada bunga lavender. Ini lavendernya warna ungu. Dia dari 1.500, dia 1.500 berarti. Isinya ada 4. Ini benih lavender import. Selanjutnya bunga chamomile. Nah, aku pesen chamomile ini. Nah guys, jadi chamomile ini dia juga sama ya, bunga-bungaannya itu buat obat-obatan juga, dia herbal. Ini dari harga 1.500 jadi 1.275. Jadi dia chamomile juga sama kayak krisantin, cuma dia lebih kecil-kecil. Semoga aja tumbuh ya guys. Makanya nanti tinggal bikin video semai sampai dia panen. Kayak gini nih, dia 5 butir isinya. Oke guys, terus edamame kacang kedelai Jepang. Ini dia 1.500 isinya 2. Kayak gini nih, edamame isinya 2. Dia gede-gede banget kayak kacang polong. Terus ada biji benih kiwi. Aku juga beli kiwi. Karena kan kiwi tahu sendiri ya, agak mahal ya. Jadi aku pengen aja itu nanam sama aku. Kiwi 1.500 itu isinya 3. Ini kiwi guys. Jadi dia benihnya itu kayak apa ya ini ya? Kayak biji lada kali, cuman kecil-kecil. Tuber. Itu deh, pokoknya tuh si kiwi. Terus ini nih, aku beli biji bunga matahari dari harga 1000 jadi 800 rupiah, isinya ada 6. Biji bunga matahari, semoga tumbuh. Terus aku juga beli buah naga dari 1.500 jadi 1.275, isinya 1. Isinya 1, isinya 2. Kok tulisannya nggak begitu ini, fokusin lebih, fokusin dulu atau gimana. Nah ini dia pokoknya buah naga. Terus itu aku juga oyong, beli oyong dari harga 1000 jadi 800 rupiah, isinya 3 biji oyong, gede-gede ya guys. Terus oyong, terus aku juga beli mawar rambat. Ini harga 2000, isinya 2. Mawar rambat tuh kayak gini nih. Tuh, cantik banget kan? Berharap seperti itu nanti tumbuhnya. Nah, mawar rambat udah. Terus aku beli biji sawi pahit. Karena aku suka nih sawi pahit. Dan juga kan emang untuk bikin kayak apa? Sawi asin gitu. Kayak gini guys, dia sawi pahit. Dia sama aja sih kayak yang sawi-sawi gitu kemarin. Tuh, kayak gini nih dia. Kecil-kecil gitu. Kayak biji strawberry gitu. Ini
nih, sawi pahit isinya itu ada 15 butir. Terus aku juga beli sawi hijau. Beli sawi hijau ini dari 1.500, terus 1.500 promo jadi Rp99. Lumayan kan, ada banyak. Berapa dia? Ada 1.000 berapa nih butirnya? Sawi hijau ini ada pom 1.200 nih isinya. Si sawi ini. Oke, abis itu aku beli benih daun mint. Ini dia daun mint. Dari 1.500 promo jadi 1.275. Isinya ada 5 butir. Ya. Ini pada kabur-kaburan kayaknya. Kayak setitik gini doang, ini titik kecil banget. Ya Allah. Gak apa-apa, semoga dia. Ada 3 deh, ada 3 butir. Nah, terus aku dikasih 2 gratis bonus nih, guys. Ini ada dandelion sama ada Daisha Livingstone. Jadi dikasih ini dandelion, kalian tahu kan? Coba kita search di sininya dandelion. Cari di toko. Dan dandelion. Kalau dandelion kan yang kayak kalian tahu ya, kayak di film Doraemon tuh kan ada tuh dia yang kalau di sini kayak bunga pete kali ya, yang banyak gitu kan. Oh kayak gini guys tuh dandelion, bagus ya dandelion. Terus ada juga kalau yang Daisy Livingstone, aduh. Dua benih. Ini dia nih. Oh, kayak gini guys, bunganya cantik ya, dia warna mana gitu. Nah, sama aku beli polybag. Ini polybagnya 15x15 isinya 15 lembar. Harganya Rp2.250. Kayak gini guys. Gimana ya bukannya? Ini aku beli 2. Guys kita pakai. Dia kayak gini guys. Ya lumayan ya. Ya untuk bibit semai-semai sih makanya. Oke deh, ini dari si bibit apa namanya, Tropical Garden. Aku ada lagi pot. Ini aku beli potnya lagi sale, masukin dulu. Sale potnya itu dari harga 10.000 kalau nggak salah. Oh iya nih, di sini ada terdapat ini ya. Apa instruksi untuk apa nih namanya? Tata cara singkat menyemai benih. Jadi semuanya ada di sini ya kan. Kalau biji keras, rendam biji ke dalam air panas 40 derajat celcius, air mineral kurang lebih 24 jam. Biji agak keras dengan air panas 40 derajat celcius selama 6 jam. Kalau bijinya lunak,
itu air suhunya normal kurang lebih 4 jam. Kalau biji kecil atau halus, rendam di air suhu normal sama kurang lebih 4 jam. Setelah direndam, tanam benih pada media penyemaian dengan kedalaman 2 kali tebal biji benih. Kalau khusus untuk biji kecil atau halus, letakkan biji di permukaan media, kemudian taburi tanah atau pasir halus. Sirami media penyemaian menggunakan sprayer dengan lembut 2 kali pagi dan sore. Ya udah, gitu deh. Oke, sekarang kita buka yang ini, pot. Aku beli di Pilar Pot namanya. Dia dari harga Rp11.000 menjadi Rp2.500. Ini aku beli langsung 5, ya kan? Dan dia free ongkir, tapi kita bayar Rp4.000. Jadi ongkirnya tuh Rp24.000. Diskonnya Rp20.000 ongkirnya. Jadi totalnya tuh Rp16.500. Gede banget kan, guys? 30 sen. Kalau aku ambil ini dulu ya, guys. Tuh, guys. Nah, ini nih. Dari mana nih si Pilar ini ya? Coba Pilar Pot itu dari mana ya? Coba di sini ada ya. Tangerang. Coba dulu ya, guys. Suka banget kan kalau belanja itu. Gila, tebel banget ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lapis. Bau banget ini sih. Oke lah. Gila, tebel banget kayak itu. Wow. Ini, guys. 30 cm. Tingginya dia berapa? Ukurannya 30. Udah gitu dong. 1, 2, 3, 4, 5. Benar. Lumayan kan dari 11.000 jadi 2,5. Pokoknya 16.500 sudah all. Semangat banget. Cuman enggak, ya 30 kan juga besar ya. Cuman gue baru mikir gitu kan. Terus kalau di segede gini gue pohonnya kecil ya. Jadi paling rame-rame aja nanti. Kayak sawi rame-rame ya kan. Terus apa tuh? Ya, buah naga lah apa segala macam, mungkin bisa satu jadi 4 kali ya. Kan dia kan pada merambat-rambat tuh. Bisa jadi. Udah, potnya udah selesai. Kalau untuk kayak pupuknya, aku belinya sih bakal apa langsung ya, soalnya kan yang kecil kalau nggak salah berapa? 15.000. Yang agak besar 20.000. Oke, lanjut. Aku juga beli mana sih ini? Kok di sini nggak ada ya? Oh, ini dia nih, di OSM underscore ya, JKT. Beli ini bilang, jadi aku beli pulpen Tata Kim Taehyun. Aku nggak beli semuanya karena aku merasa beli satu aja cukup. Ini kemarin yang Shopee belanja 10.000, minimal 10.000 gratis ongkir. Jadi ini semua gratis ongkir, guys. Nah, ini si Tata, lucu ya. Diameternya. Oke lah, ini harganya Rp1.099. Kayak Rp1.100 kali ini. Yang penting kan ini tuh aku beli satu, kenapa? Biar supaya jadi gas ongkir. Yang ini, ini lampu hias ada 50 LED. Aku beli yang warm
white, dia itu 9.976, tuh kan? Cuma kurang berapa ini aja, 10.000 sausnya. Ini aku udah buka, tadinya Merapi ya, karena aku tes dulu. Lihat tuh guys, gila nih panjang banget 10 meter. Lihatnya aku mau taruh di bawah, nah ini kayak gini nih. Ini kayaknya kalau kita mau nambah lagi kali ya, nambah apa namanya lampu lagi, mungkin bisa colok di sini gitu kan. Gitu deh, lihat tuh. Kita coba dulu ya guys, ntar aku mau apa namanya sambungkan dulu ya. Nah guys, sudah aku colok. Lihat tuh, cantik ya. Mana cantik ya sih? Warm white. Dia warm white nih, kayak apa sih dia, kayak bling-bling gitu kan, pelan-pelan gitu. Terus kita lihat tuh, dia jadi kayak lebih apa sih ini namanya ya, ya gitu deh, seperti dilihat. Terus ini kedua ya, ketiga. Oh dia tetap ya, dia tetap tuh. Oh dia mulai redup, terus dia terang lagi nggak? Terang lagi guys. Ini ketiga ya, keempat, terang kelip, kelima. Ada nih, kayaknya nyala aja. Keenam, terang kelip. Terang kelipnya jikjak-jikjak gitu ya, kayak selang-seling gitu di apa di ini di lampunya. Kulitnya santai. Udah deh. Totalnya sekitar 10-an kali ya, 10-an gitu ya. Oh kan 5 watt powernya, 5 watt. Itu ya panjangnya 10 meter, ada sambungan kaki dua. Iya, iya, iya. Udah tuh, udah doang. Mana ya? Tangerang pokoknya. Ya, ada warnanya udah banyak, tapi aku belinya itu doang. Nah, oh, lihat kan, ini juga bagus, kayak kalau di kamar ya. Kalau di kamar gimana? Gimana gini-gini kayak biar kayak foto estetik ya, kayak gini-gini lucu-lucuan aja sekarang. Jadi gitu guys, lumayan gak sih ini 10.000 kurang lah ya harganya kan. Kayak gini, tara-tara-tara. Kayak ini ya gue nari-nari, tapi ini juga waktu. Ini beli gini cuman buat jadi dia 10.000 aja nih, gak seongkir. Tapi lumayan, stop. Jadi bisa nulis-nulis kayak Dear Diary. Kayak jaman dulu banget ya. Itu guys, apa namanya, unboxing aku. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jadi mau kalian, kadang kan kayak aku mikir gitu kan ya, udah gue mau nanem-nanem, tapi kok kayaknya kayak peralatannya agak mahal gitu kan. Terus kemarin ya puji Tuhan tuh dapet tuh yang kayak alat mini cangkul-cangkul gitu, walaupun semuanya copot. Kayaknya mau aku kasih double tip atau dilem, jadi dalamnya nanti mau dilem, jadi bisa supaya kuat. Tuh tanaman gue kecil-kecil semua. Terus dapet pot puji Tuhan dah, rim 2500, segede gajah ini, tapi kuat sih, gede banget. Dapat kaca yang besar. Terus gue semuanya sih belanjanya murah ya, paling cuma 200.000 kayaknya. Tapi banyak banget kan. Terus aku juga waktu itu belanja lagi yang apa, masker Anasui bagus juga itu, Anasui. Yaudah segitu video dari aku, apa namanya,
sumpah. Oh iya, untuk kalian yang suka dengan video ini, please ya untuk di like, di komen, di share, di subscribe, dan sama klik tombol lonceng. Itu jadinya kalau misalkan aku buat video terbaru, jadi nanti langsung update cuy ya, Veronica update apa tuh uploaded misalkan video apa gitu. Terus kan nanti juga video masak ini aku masih banyak banget ide-ide yang pengen aku bagi-bagi ya kan, kalau untuk kalian biar bermanfaat juga. Oke deh, sekian video dari aku ya guys, dadah, kamsahamnida.